sifat-sifat bukhul, sifat syuh, sifat rasa pelit dalam hatinya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Asy-syuh wal iman la yajtami'u asy-syuh wal iman fi qalbin muslimin abadan." Tidak akan mungkin bisa bersatu, tidak akan mungkin bisa berkumpul dalam satu hati sifat pelit dan iman. Artinya apa? Kalau ente ada sifat pelit di hati ente, berarti imannya keluar. Ya kan gitu? Kalau hati dipenuhi dengan iman, bukhulnya yang keluar. Dan tahu gak siapa orang paling bakhil? Dalam Nisa'i disebutkan riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya." Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang paling pelit adalah yang ketika namaku disebutkan di hadapannya, lalu kemudian dia tidak berselawat kepada waliyazbillah. Artinya kalau kita dengar nama Nabi, kita enggak berselawat, berarti kita bakhil. Kalau kita bakhil, berarti iman jauh dari hati kita waliyazbillah. Orang paling pelit kalau yang disebut nama baginda Nabi Muhammad namun tidak berselawat kepadanya. Nah, yang begini nih keren nih, disebut langsung imannya itu ya, meminta dia untuk membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Saya bingung tuh, kata Sayyidina Ali kepada orang yang pelit. Dia hidup merasakan kefakiran padahal dia ingin lari dari kefakiran tersebut. Orang yang bakhil itu selalu fakir. Ya kan? Orang yang pelit itu berarti dirinya selalu fakir. Enggak punya apa-apa. Dia tahan semua yang dia punya. Dia enggak bisa berbagi, itu namanya fakir. Saya bingung sama orang pelit. Dia mau jauh dari kefakiran, tapi justru dengan kebakhilan itu dia sedang berada dalam kefakiran. Dan yafutuhul ghina alladhi iyahu talab. Dan dia akan kehilangan kekayaan yang padahal tadinya dia berpelit itu supaya jadi kaya. Tapi ternyata orang yang pelit gak akan bisa merasakan kekayaan dalam kehidupan ini. Dan yang lebih parah lagi, dia akan hidup di dunia dengan kekayaan yang dia punya tadi itu, dengan uang yang dia punya itu, dia akan hidup dengan kehidupan orang fakir miskin, tapi dihisab di akhirat sebagaimana hisabnya orang yang kaya raya. Jadi kita jauhkan itu sifat bukhul. Terutama kalau ingin jauh sifat bukhul, perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.